Kali ini gue main sama bocah 10 tahun yang dia sudah mencapai tier conqueror pada umur 10 tahun. Gue yang mau menyentuh umur 30, nyentuh S aja bersyukur. Guys, apa kabar? Baik, pas dulu dong. Ini teman gue punya anak, namanya adalah Gaps. Gaps, kamu 10 tahun bener ya? Iya. Bener, nggak bohong kan? Nggak bohong. 10 tahun. Ya. Kamu katanya udah pernah mencapai tier conqueror, kita lihat dulu. Bah. Tier conqueror TPP ya? Iya. TPP-nya duo, solo, squad? Duo. Duo ya? Iya, duo. Kok bisa kamu mendapatkan conqueror itu gimana caranya? Om Pendi mau tahu dong. Us duo tuh ini, aku kan main paling cuma 6 atau 7. Aku 6 sama 7 tuh gak ada kusun. Paling kusun cuma 1 atau 2. Makanya 1, rank 2, rank 3, killer 15, 7, 8, 9. Makanya itu gampang itu. Oh, gampang ya? Jadi gampang. Inilah dia bocah ajaib teman-teman, the first 10 tahun global conqueror berbes, itulah pokoknya. Yuk, kita main bareng ya, kita main dua squad ya. Yuk, let's go. Senjata favorit kamu apa, Gaps? Semuanya. Latihan di mana tuh? Di keeper biar gak makain buat attachment dengan ngepron yang pakai di target, terus sniper nih. Terus EDM pistol bisa itu 5 kali atau 4 kali. Terus kamu... scream solo best squad. Itu porsi latihan kamu? Iya, latihan aku biasa begitu. Dari pagi langsung itu latihan. Itu tiap hari tuh? Iya. Tiap hari? Iya, setiap hari. Ini kita dua squad ya, Gap. Jadi kita harus benar-benar bermainnya harus bagus. Kita harus benar-benar fokus pada musuh ini. Gua tidak akan bikin malu, guys. Gimana? Oke. Tenang. Om Pendi yang nembak ini. Itu bot kah? Iya, bot ini. Yang mau tembak bot atau pemain yang bot? Ngepom! Astaga! Kamu yang ngepom kak? Astaga! Oke, kena satu. Gaps, tolong Gaps. Om di bom Gaps. Boleh minta tolong kamu record enggak, Gaps? Bisa di screen record enggak ini? Bisa. Nah, coba kamu screen recordin, Gaps. Kamu sambil record kayaknya lebih bagus ini ya. Gameplay kamu nanti kayaknya teman-teman mau lihat gameplay kamu nih kayaknya daripada gameplay Om Bendy. Coba Om Bendy pendek dulu ya. Astaga. Lagi Om Pendi, Gaps. Sini. Aus. Di sini Om Pendi. Aman. Jangan di situ, Gaps. Saya di sini. Maaf ya, Gaps. Gaps ada minuman atau mak? Nenek. Makasih ya, Gaps. Oh, iya,
Tanda kamu di mana tuh? Oh, itu. Di gudang rancu dia tuh. Nice, nice gap, nice gap. Om Penny berdarah, Caps. Tolong. Aduh, Om Penny udah kenok 5 kali. Maafin Om Penny ya. Astaga. Eh, dia push, Caps, hati-hati. Aduh, salah Om Penny nih. Udah fix salah Om Penny. Maafin Om Penny ya. Lagi ya, kita main lagi ya. Pendi Sunhawk jagoan karena Om Pendi emang biasa main di map Sunhawk. Oh iya. Solo squad Om Pendi berapa kali chickennya? Oh, Om Pendi kan itu sering itu kan solo squad di bootcamp. Iya, Om Pendi. Beh. Oh, Gap juga nonton ya? Iya, sering nonton. Jangan sering-sering, Gap, nanti turun performa kamu. Mana nih? Om Pendi. Oke. Om Pendi biasa turun bootcamp, lo berani enggak? Pengen cita-cita jadi pro player? Iya, aku mau. Kamu punya favorit pro player nggak? Siapa di Indonesia? Punya. Siapa? Ryzen. Wow, BTR Ryzen. Kamu mau ketemu nggak? Iya. Abi? Ini kau ditantang. Kau, kamu berani nggak TDM sama Ryzen? Iya, berani. Dicoba aja ya, dicoba ya. Ditantang sama gua. Ditantang sama dia. Buat... kita tes aja ya, mau kamu mau coba tes AIM sama Bang BTR Ryzen ya? Iya. Oh, di gudang ya? Iya, dia mau ke gudang. Karat sih. Majuin lu. Ayo, ayo, majuin. Ayo, ayo. Ternyata rame ya. Oke. Okay. Pas kamu conqueror itu kamu berapa hari, Gaps? Ngepusnya? 4 minggu kayaknya. Lihat, 4 minggu aku conqueror. 4 minggu conqueror? Iya. Gila. Itu tusun berapa kali, Gaps? Kalau ditotalin paling cuma 5. 5 kali tusun tuh. Iya. Om Bendy sehari 5. Om Penny sehari 5 tusunnya. Om Penny memang belajar dari tusun. Gitu, kalau Om Penny belajar dari kesalahan orangnya. Gas, gas, positif gas. Oh, cuma ada 25 orang. Oh, kayak gini nih baru Om Penny galak ini udah. Lagi kah? Di mana, Gap? Sabar, Gap. Om Pendi OTW. TP ya. Gas. Cakep. Kayaknya iya. Om Pendi juga tadi bantu nembak dari belakang. Iya, banyak. Kita ke zona, Gaps. Ayo, Gaps. Lah, cepet banget ini. Sisa 5 orang. Di atas tuh. Bot kah? Ini ada bot gak sih? Om Pendi lagi.
guys. Sabar guys, sampainya. Cepet tuh mati. Mati dia. Gak ada. Sampainya gak ada. Darah, sabar. Udah step. Apa? Belum record. Oh, nekat. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Om Pendi juga tadi terlalu payah. Ada yang baru nyampe, Kep. Lagi cap, satu lagi cap. Nice. Watch out! Udah selesai ya? Udah chicken. Oh iya, udah chicken. Hah? Apanya 9? Baterai. Oh udah 9%. Oke, karena baterai dia habis ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton. Thank you Gabs, kita udah dapat chicken hari ini. Walaupun tadi kita mainnya santai. Teman-teman jangan lupa follow Instagram dan juga YouTube-nya Gabs karena dia juga sering buat konten PUBG Mobile ya, dan juga sering ada inscrim ya katanya ya. Wah, ini mudah-mudahan ada kompetisi yang isinya itu tuh 16 tahun ke bawah, karena kan rata-rata kalau PINC, PMPL itu kan umurnya kan minimal 16 atau 17 tahun ke atas. Tapi enggak apa-apa, Gabs tetap semangat menjadi pro player ya. Wah.
Tolong Tenzin, tolong dibantu ini ya. Dibuatkan turnamen khusus yang di bawah 16 tahun karena lumayan. Yang penting sekolahnya lancar ya, Gaps. Iya, penting sekolahnya lancar, mereka juga tanggung jawab gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton konten kali ini ya. Saya ngerasa konten ini iya, saya jadi sedikit pelajaran buat saya untuk semangat lagi untuk latihan. Makasih teman-teman semua udah nonton. Thank you so much. Gaps opening dong. Dadah. Thank you guys.